Orang-orang yang mengunjungi tempat ini mungkin sudah melihat Indonesia. Tetapi Bali sangat berbeda. Setiap setahun sekali, di Bali ada yang bernama Hari Raya Nyepi. Setiap desa merayakan dengan cara yang sama. Hari sepi dan hening. Harus bisa menahan hawa dan nafsu. Kami membuat sebuah simbol berupa ogoh-ogoh. Mereka seperti hantu. Masing-masing mempunyai cerita yang berbeda-beda. Ada iblis yang mewakili kesalahan dan kejahatan diciptakan atau yang diciptakan oleh makhluk hidup. Kami percaya alam memberi kehidupan berpotensi kejahatan yang besar. Dan potensi kebaikan dan kecantikan tak terbatas. Kami sudah membuat ogoh-ogoh ini lebih dari sebulan. Saat ogoh-ogoh itu selesai, akan kita bawa ke jalan. Keesokan harinya, hari hening. Pada hari ini, tidak ada orang di Bali yang berbicara di luar rumah atau pergi keluar rumah. Tidak ada yang makan. Tidak ada yang pergi keluar rumah. Bahkan, bandara pun ditutup.
Keesokan harinya, Ogoh-ogoh dibawa ke pemakaman. Selama parade, kami percaya bahwa roh-roh jahat beralih ke patung-patung atau ogoh-ogoh tersebut. Dengan membakar, roh-roh ini bisa dibuang. Sampai tahun depan.